teman-teman, kembali lagi di Delvin Fano Channel bareng aku Fano Delvin. Jangan lupa di subscribe ya, yang tombol merah semua itu gratis, juga tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Delvin Fano Channel. Nah, kali ini kita mau mukbang spesial ini guys, kita mau spageti yang sudah ada ya. Kita akan buat yang besar dan panjang. Wow. Dengan video sebelumnya kita makan pizza 1 meter. Nah, 1 meter itu kita akan bikin ini lebih dari 1 meter. Nanti kita lihat ya. Nah, ini bahan-bahannya ada maitasi, saus bolognese. Terus kita membutuhkan bahan-bahan untuk spagetinya saja 4 kilo ya, 4 kilo bahan untuk spaghetti. Dan ini ada keju, ini ada oregano sama rosemary. Ini ya bahan-bahannya teman-teman. Nah, nanti tinggal diproses oleh chef-chef yang handal, yang sudah terpercaya dan juara di MasterChef Indonesia. Oke, penasaran kan? Kita langsung lihat yuk sudah proses pembuatannya. Let's go. Nah, ini proses pembuatan spaghetti brulee 1,5 meter. Amazing. Oleh chef mantan juara chef Indonesia season ke 1000 nih kayaknya. Nah. Halo. Welcome chef. Masak ya bersama-sama daging cincang. Lihat nanti prosesnya. Ini minyak sudah jadi. Tinggal kita atur ya nanti di depan. Thank you.
setengah meter. Oke, apakah ini benar 1,5 meter? Mari kita ukur terlebih dahulu. Cekidot. Ya, ini diukur dulu ya dari angka paling depan 1. Ya, 1. Satu setengah meter, oke? Nah, di video yang minggu lalu kita sudah syuting kan bisa 1 meter. Jadi sekarang tandingannya. Mau tahu keseruannya rasanya seperti apa? Sebelum kita review, mari kita coba terlebih dahulu. Di review unboxing. Mulai dari mana ya? Dari mana kita teman-teman? Dari sisi. Oh ya, biar tahu juga tadi komposisinya itu ada mie spagettinya itu 4 kilo. Terus apa lagi? Bahan-bahannya? Susu. 5 liter. Daging bolognese-nya. Daging limpalingnya. Berapa? 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo ya. Iya. Terus apalagi tadi? Ada wortel ya tadi juga ya. Wortel tadi hanya kan dua tangan. Kejunya sangat creamy dan sangat lumer teman-teman. Boleh juga rasanya. Lihat nih teman-teman. Saus bechamelnya ini banget ya, apa? Yang tengah banget. Siapa nih? Mana Pak Devin dulu nih? Aku. Makan aja sampai habis. Terendes 2021, sangat creamy, sausnya berasa. Terus tadi ada apa ya tadi yang gini-gini kan? Oregano, bukan origami ya, origami kertas. Itu menambah teman-teman. Nah, apa Devin suka ya? Iya, rasanya enak. Rupa-rupanya berasa banget nih teman-teman. Dagingnya juga berasa. Dendam di spaghetti brulee. Saya habiskan 1,5 meter. Salah. Aman betul di setengah meter. Bunda,
buatan Chef Eyang, Chef Tiffany, dan Chef Calumi. Mereka memasak Chef Indonesia Season 3. Misalnya nggak habis, mau dikasih siapa? Berbagi, ini kan bulan puasa. Kita berbagi sesama Yang membutuhkan kiri kanan, kita belakang. Belakang tembok? Ya, begitulah kira-kira. Kayaknya lucu ya teman-teman. Yang ini sudah usia 60, tapi masih menolak tua, bukan menolak lupa ya. Menolak lupa itu nggak ada yang menolak lupa kalau lupa duit. Imunisasi. Belum dong. Oh, belum diakhiri, masih ada nih. Kalau gitu kita panggil ya. Pemain penggantinya. Panggil tetangga apa saudara? Tetangga bantu makan. Ya, pemain pengganti. Panggil Om Boys aja, Om Boys. Oh iya, kita panggil. Om Ferdian. Om Farah. Iya. Bahasanya berat, teman-teman.
Oke teman-teman, selain di Devin Fano Channel ini, Devin Fano Channel juga punya satu channel lagi, yaitu channel Xiaomi ya. Jangan lupa di subscribe ya, itu channel dari tantenya Devin dan Fano. Ya, di like, ditonton sampai habis videonya, jangan di skip. Biar terus berkembang channel tersebut, oke? Menghibur. Yang berkembang dapat menghibur, mengupload video-video terbarunya lagi, mana lagi ya? Oke, sana. Oke teman-teman, sebelum video ini saya akhiri, saya dan keluarga besar ikut mengucapkan dan bela sungkawa yang sangat mendalam terkait kejadian tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran yang seluas-luasnya. Saya dan keluarga berdoa yang terbaik ya, agar tidak ada lagi bencana-bencana seperti ini lagi. Karena sebelumnya kita sudah melihat ya, waktu itu pesawatnya ISD Sriwijaya 182 ikut juga terkena musibah seperti ini ya. Semoga tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini dan semua selamat ya, selalu ya. Oke, lagi. Terhibur dengan video Devin Fano Channel. Jangan lupa ditonton dan jangan di skip. Tonton terus video kita supaya berkembang. Supaya terus berkembang terus apa lagi? Dan makin sehat sih terus. Makin maju terus. Tiap hari. Terus saya kerjaan teman-teman. Jadi itu saja video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita habiskan lagi. Dadah.